الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا في الدرس الماضي أن لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين، على ركنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كتب اليوم حفظه الله تعالى بهو Sebelum kita putus kajian tadi, kita telah menjelaskan bahwa La ilaha illallah itu bagaikan sebuah bangunan, yang bangunan ini berdiri di atas dua tiang. Ar-rukn al-awwal, rukun, dan dua tiang ini berupa rukun. Rukun yang pertama, nafiyan jami' ma'bad min dunillah, takfur bi jami' ma yu'bad min dunillah, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kita harus mengingkari dan juga mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ar-rukn ats-tsani tuthbit al-ibadah lillahi wahdahu la syarika lah. Rukun yang kedua adalah kita harus menetapkan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada sekutu siapapun. إذا لابد في لا إله إلا الله من كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله. Kalau begitu kita bisa fahami bahwa la ilaha illallah itu harus berisi dua hal. Yang pertama kita harus mengkufuri tagut atau mengingkari tagut, dan kita harus beriman kepada Allah Azza wa Jal. نعم. ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لا يعبد. سمحت يا شيخ ممكن تقرب المايك الى اقرب؟ اي نعم اقرب صوت يكون مرتفع. نعم يرد. نعم. ونشهد ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام هو عبد لا يعبد. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. Dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. من عبد النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يشهد أنه عبد. Barang siapa yang menyembah dan beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia belum bersaksi bahwa dia adalah seorang hamba. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول. Begitu juga seseorang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Labud an nuti'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bih. Kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentaatinya pada setiap yang diperintahkan oleh sang baginda. Wa nusaddiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbara bih. Mempercayai apa yang dikatakan dan dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nabta'id ghayat al-bu'd an kulli ma nahaa 'anhu an-nabi alaihi salatu wassalam. Berusaha untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la na'budallaha illa bima ja'ana an-nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita harus menyembah Allah azza wa jal sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'yukum annana al-yawm mathalan nusalli salat al-isha 6 rak'at? Bagaimana menurut antum jika seandainya nanti kita atau sudah ya, jika seandainya kita melaksanakan salat Isya 6 rakaat? Mungkin? Apakah boleh? Limadha? Kenapa tidak boleh? Salat. Ini kan salat ibadah. Hal yu'aqib Allah as-salah? Apakah Allah akan menghukum kita karena sebuah ibadah salat? La. Tentu tidak. Idzan nusalli 8 rakaat la isyka. Kalau begitu kita akan salat 8 rakaat tidak masalah sama sekali. Ya sah. Apa boleh? La. Idzan la yu'aqib Allah 'ala as-salah, lakin yu'aqib 'ala mukhalafat sunnat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah dhalala. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala memang tidak akan menghukum seorang hamba karena ibadah salat, akan tetapi Allah pasti menghukum seorang hamba karena dia menyelisihi tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu merupakan perkara bid'ah yang sesat. Telepon. HP-nya. Boleh HP-nya, silakan. Jazakallahu khairan. iPhone? Oh, tamam. Alhamdulillah.
قلنا ممنوع استخدام التليفون. كان sudah kita kabarkan tadi. هو لا يعرف ممكن. Pakai HP. لا يعرف. Atau nggak tahu. Kita kan sudah informasikan bahwa tidak boleh buka HP. Tahu nggak hal ini? Ha, معلومات وسجل. سجل معلومات. سجل هنا. Catatnya di sini. لماذا؟ لأننا قبل تأتي هذه التليفونات كنا نحفظ. تحفظ أرقام تحفظ كل شيء صحيح. Karena kalau seandainya kita perhatikan sebelum datang HP-HP ini ya biasanya kita apa menghafal biasanya kita langsung hafalkan nomor-nomor kita hafalkan benar demikian. الآن لا تحفظ. Sekarang setelah ada HP kita enggak menghafal. معنا اليوم هنا من لو تعطل التليفون لا يستطيع يرجع إلى بيته لا يستطيع لا أعرف الطريق. نعم. Mungkin akan ada di antara kita kalau seandainya dia enggak bawa HP dia tidak akan bisa sampai ke rumahnya karena tidak tahu jalan harus pakai maps. عود نفسك على الحفظ. Biasakan diri kita untuk menghafal. Tamam. Telepon اتركه لي خلاص تمام. Ya udah kalau begitu teleponnya biar aja di sini HP-nya buat saya kata. Tamam. Idzan لابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم للابتداع. Intinya bahwa kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh membuat perkara baru. هذه المرتبة الأولى الإسلام خمسة أركان. Ini adalah tingkatan yang pertama dalam tiga tingkatan Islam yaitu